Okey, lo ni hamba berada di jalan Kebusuteh. Kebusuteh ni Datuk Cheng Ho. Datuk Cheng Ho di Kota Baru lah. Jadi sini ni dia banyak restoran-restoran khas. Nak ayak ke orang luar. Orang luar lah, orang luar. Orang terutama sekali non-Muslim di luar tu. Di sini ni banyak-banyak restoran. Dia boleh jual bak. Dia boleh jual daging. Daging babi. Daging babi. Restoran pun ada jual arok. Mari sama nak bawa pergi ke satu restoran yang nama Restoran Kost. Dia ada tulis selalu Restoran Kost. Contohnya sini restoran Kampang. Ha, ni Restoran Kost ni. Ha, sini boleh jual daging babi, boleh jual arok. Ha, dia restoran ni dia panggil Restoran Kost. Kost ni dia yang dia jual bagai-bagai apa makanan. Makanan yang tidak halal lah. Arok, makanan sepebak ke apa ni lah. Restoran Kost ni dia ada dua. Dia restoran kos yang dia jual apa? Jual minum apa ni, arok. Kos yang jual arok dan kos yang tak boleh jual arok. Dia ada dua. Tahun ini kita ada berada di apa ni? Restoran Kampang contohnya di sini. Di Jalan Kemusutan ni. Kampang dia boleh jual arok dan boleh jual bak. Di Kota Baru, di pikap BBT kita, Kota Baru MPKB. Memang ada. Ha, di dalam undang-undang kecil kita ni, kita benarkan. Mohon ni dia gini ya, dia kita kena tengok jugalah. Contohnya kata restoran yang tidak banyak juga lah ni operasi restoran khas yang tak boleh jual arok lah. Tapi dia restoran ke dia panggil supaya jual bak ke apa ni lah. Tapi kita tengoklah kalau di pikap PBT dia proses biasa juga, cuma dia kena white check. Dan kita pun tengok jugalah kawasan zon-zon yang boleh kita benarkan di pikap PBT MPKB lah. Tak boleh kalau contohnya dekat-dekat dengan sebelah tu kedai orang Melayu. Sebelah kedai Melayu. Kedai makan Melayu kita tak benar lah. Ataupun di dekat masjid ke kita tak benar lah. Kerja ni memang orang Melayu. Orang Islam dia tak boleh lah. Tak boleh nak kerja lah di restoran kos ni. Bahasa pinggir. Tak boleh. Bahasa pinggir ke apa pun tak boleh. Dia tak benar untuk orang Islam lah. Orang Islam tak boleh masuk lah. Memang tidak dibenarkan. Orang Islam tak boleh nak masuk. Sebab dia benda-benda yang tidak halal dalam tu. Dia pun ada label. Minuman ini adalah tidak dibenarkan dijual kepada orang Islam. Bila restoran khas, dia ada tagging dia, dia tulis label kat depan itu masuk tu, dia tulis orang Islam tidak dibenarkan untuk makan di kedai ni. Sebabnya kedai ni menyajikan hidangan yang tidak halal. Sebab tu kita panggil dia restoran khas. Khas kepada masyarakat bukan Islam. Bukan Islam. Jadi pemilik pun memang akan lari lah. Kalau orang Islam mari kat, dia kata memang kedai ni tidak sesuai untuk masyarakat Islam untuk makan ataupun minum. Di Kelantan ni bukan kata restoran saja. Of course ni. Contoh dia pasar. Ini kita ada di apa ni? Di Pasar Pokok Pinang. Dekat Medan Ilmu tu. Okay? Dia ada satu pasar. Okay? Pasar situ dia jual bak. Dia secara open je jual bak kat situ. Atas tu dia jual bak, bawah tu jual sayur. Jadi di Kota Baru dia ada situ. Maknanya jual bak secara open. Kalau baru-baru ni kita tengok dalam apa ni, ada di media sosial kan. Orang Pulau Pinang mari. Orang Cina Pulau Pinang mari. Bila dia mari, dia pergi jalan tempat tu, banyak dia tengok benda-benda yang orang di luar pada Kelantan duk sebut kata tadi. Sepo contoh kata tak ada bak ke, tak ada jual daging ke. Tapi bila dia mari, ada. Dia mai tengok dengan mata dia sendiri, ada. Ada jual bak cara open pula di Pasar Pokok Pinang kan. Open, betul-betul open. Oh ya. Lepas tu sepo bagi orang luar kat Bakutel. Tak ada ni di Kelantan ni. Dia pergi makan di kedai Bakutel tu. Jadi noyaknya Bakutel pak kita ni, pak di Kelantan ni lebih hebat daripada buat luar negeri lah dalam rakyat. Sedap pun sedap sini, terkejut dia. Mula-mula makan tu boleh ada semeja dua ya. Bila pergi, dia makan bakut teh, penuh kedai tu. Rakyatnya, di Kelantannya hebat, adanya bakut teh. Tu ya, orang Pulau Pinang tu, orang Pulau Pinang mari sendiri tu. Kelantan ni, restoran pun ada hot spot saya kat sini. Restoran kau yang boleh minum arok, dia boleh minum arok. Tak ada masalah. Imagin orang kat restoran, tak ada arok di Kelantan. Tak betul. Kita hanya kawal. Kawal seperti contoh kawasan Kebusuteh ke apa ni, boleh lah. Di antara cehu ni, zon-zon yang kita benar lah.